Akhirnya setelah viral sepekan terakhir, pelaku pelemparan rokok kepada seekor orang utan di kebun binatang Kota Bandung menyerahkan diri ke polisi. Pelaku Dedi mengaku iseng karena sebelumnya melihat Ozon, si orang utan, sedang merokok. Meski telah meminta maaf secara terbuka, proses hukum terhadap pelaku akan tetap berjalan. Pelaku dijerat pasal tentang penganiayaan satwa. Kasus pelemparan rokok menyala kepada orang utan ini ramai diperbincangkan setelah salah seorang aktivis satwa mengunggah video di laman Facebooknya. Dalam video berdurasi 56 detik itu, seorang pengunjung melemparkan rokok menyala ke orang utan.